Alright, dah lah bila kita cakap pasal Bang Fiz ni kan, rasa macam semalam je kita baru layan lagu Situasi. Macam lagu dia? Diskriminasi menjatuhkan yes, aku. Ah, sebenarnya padahal diorang ni dah lebih 10 tahun dalam industri ni. Satu dekad dah pun. Rasa diorang antara band-band yang ada evolusi mereka sendiri sebab banyak eksperimen dengan lagu-lagu genre English dan juga Melayu. Dan dengarnya Dahlia, Bang Fiz dah nak kembali kepada roots mereka balik dan nak buat album English pula. Wah. Good job. Pada asalnya, Bang Fiz dikenali menerusi lagu-lagu bahasa Inggeris, kemudian mereka tampil dengan lagu bahasa Melayu. Kini, Bang Fiz kembali mengubah rindu peminat dengan mengeluarkan album bahasa Inggeris tidak lama lagi. Kita orang tengah renovate studio dan kita orang akan start record hopefully by May dan insya-Allah it's going to be a full English album sebab kita orang dah lama sangat tak tulis lagu English. Saya pun tak reti tulis English dah, it's always been lagu Melayu kan. So kita nak try, mana tahu fans rindu kan lagu-lagu lama Bang Fiz. So we're gonna do that. Semua dalam perancangan lagi. Lagu ada, cuma kita belum pilih the best songs dan berapa yang kita nak letak dalam album. Sebab maybe tak adalah banyak sangat kan. Around 7-8, depends. Segalanya masih dalam proses pembikinan kerana studio mereka masih belum boleh digunakan lagi. Dengan adanya album Inggeris ini, mereka bercita-cita untuk meluaskan lagi sayap ke luar negara. Torang just apa explanation good question actually. Kita bukannya tukar buat pembaruan, but kita orang just nak recap balik zaman kita orang dulu, which is kita orang start dengan English. So kita orang just macam why not this year 10 years after 10 years kita keluar balik English just untuk umum, bukannya just ada niche market. Yes. Dan salah satu juga untuk kita penetrate music luar dengan album English ni. Yang seeloknya anda harus tunggu. Sebab semua dalam perancangan lagi, so kita akan update step by step. Kita akan bagi tahu bila kita akan keluar, berapa lagu. So korang kena stick with Bang Fiz, Facebook, Instagram, kita akan update everything. Dalam proses recording. Betul. Kita orang tengah proses recording dan tengah penat memikirkan perjalanan Bang Fiz lagi 10 tahun ni. Kita dah 10 tahun, so we need another 10 years, another 10 years. Susah bro. Tapi we try our best.